Oke, halo semuanya, apa kabar? Welcome to my channel ya. Oke, seperti biasa pada video kali ini, aku akan berikan sebuah general reading untuk judul kalian ya, judul Gemini, Sun, Moon, dan Rising untuk periode dari pertengahan Januari sampai dengan akhir Januari 2024. Oke, reading kali ini sifat-sifat umum, jadi bisa berlaku ke dalam semua segi kehidupan kalian, seperti pekerjaan, keuangan, asmara, dan sebagainya. Jadi tinggal disesuaikan saja dengan kondisimu masing-masing, ya. Oke, kalau gitu langsung kita mulai untuk reading kali ini, ya. Oke, yang pertama ada kartu 10 cawan. Oke, terus 9 koin, 8 koin, Page of Wands, The Magician, The Chariot, dua tongkat, Knight of Wands, dan terakhir tiga tongkat ya. Oke, langsung kita bahas. Kita mulai dari kondisi di masa lalumu dulu ya. Oke, past, present, and future. Oke, di masa lalu ada kartu 10 cawan, 9 koin, dan 8 koin. Oke, jadi ceritanya Gemini, beberapa dari kalian akhir-akhir ini mungkin lagi fokus ya untuk bahagia gitu ya. Mungkin dikarenakan ada target kebahagiaan yang sedang kamu kejar akhir-akhir ini. Jadi kira-kira apa targetmu? Misalnya mungkin lagi mengejar target dalam keluarga, target dalam hubungan cinta, mungkin target dalam pekerjaan, dalam keuangan, dan lain-lain. Jadi memang ada usaha gitu ya untuk mengejar target kebahagiaan dalam kehidupan kalian ya. Bagian lain sepertinya memang ada kabar baik yang telah kamu terima yang telah membuat dirimu itu sangat happy banget akhir-akhir ini ya, 10 cawan. Oke, dan di bawahnya ada kartu 9 koin. Jadi beberapa dari kamu mungkin lebih fokus ke dalam segi finansial keuangan ya. Mungkin lagi fokus untuk bekerja, mencari uang ya, mungkin lagi ingin memperbaiki keuangan, mungkin lagi fokus untuk menyelesaikan masalah keuangan dan lain-lain. Jadi pikiranmu itu lebih fokus ke dalam segi keuangan akhir-akhir ini ya. Bahkan mungkin ada keputusan mengenai keuangan yang sedang kamu hadapi belakangan ini Gemini ya. Oke, dan di bawahnya ada kartu 8 koin, kerja keras. Jadi intinya memang ada bentuk kerja keras, pengorbanan besar yang telah kamu lakukan untuk mengejar sebuah target ya. Jadi kira-kira apa targetmu akhir-akhir ini ya. Oke, sekarang kita lihat energimu untuk periode sekarang dari pertengahan Januari sampai dengan akhir Januari ya. Oke, kartunya Page of Wands, The Magician, dan The Chariot. Jadi ada yang sedang berhubungan dengan bintang Cancer ya. Oke, jadi untuk periode sekarang beberapa dari kamu mungkin akan punya semangat baru gitu ya, Page of Wands ya. Jadi ada inspirasi baru, semangat baru untuk melangkah maju ke depan. Misalnya mungkin lagi semangat ya, semangat untuk bekerja, mencari uang, mungkin lagi semangat untuk mendekati seorang, semangat untuk mewujudkan sebuah tujuan, sambil apa? Sambil lebih berpikir kreatif. Di tengah-tengah soalnya ada kartu The Magician, energi kreativitas. Jadi memang ada cara kreatif, ide-ide baru ya, cara kreatif yang akan kamu gunakan untuk mengejar sebuah target ya. Jadi kira-kira apa cara kreatifmu Gemini ya. Dan di bawahnya ada kartu The Chariot. Jadi sepertinya memang hatimu tuh lebih optimis untuk periode kali ini ya, merasa lebih percaya diri untuk mengejar tujuan, lebih pede untuk mengambil keputusan ya. Cukup bagus energi nya. Bagian lain jangan lupa kartu ini juga melambangkan ini ya, victory, kemenangan, keberhasilan. Jadi tidak menutup kemungkinan justru ada yang akan mendapatkan sebuah keberhasilan baru ya selama periode sekarang ya. Lumayan bagus energinya. Oke, sekarang kita lihat energimu untuk masa mendatang ya. Mungkin akan terjadi sekitar bulan Februari. Kartunya dua tongkat, Knight of Wands, dan tiga tongkat. Jadi sepertinya untuk bulan Februari ada rencana baru nih Gemini yang akan mulai kamu susun kembali, dua tongkat. Jadi kira-kira apa rencanamu? Mungkin lagi mempersiapkan rencana keluarga, rencana keuangan, mungkin rencana mengenai karir, bisnis, dan lain-lain ya. Jadi ada usaha gitu ya untuk menyusun rencana baru, strategi baru selama bulan Februari. Dan semuanya itu akan kamu hadapi dengan penuh semangat ya, Knight of Wands. Merasa lebih energik, lebih antusias untuk menyusun rencana, merasa lebih antusias untuk mengejar target yang kamu inginkan, sambil apa? Sambil lanjut kerja keras tentunya, tiga tongkat ya. Jadi memang ada usaha besar, kerja keras besar yang akan kamu curahkan ya selama bulan Februari. Bagian lain jangan lupa kartu ini juga melambangkan proses penantian. Jadi sepertinya ada juga yang masih menunggu gitu ya, menunggu sebuah kabar penting selama bulan Februari ya. Jadi coba untuk lebih bersabar bagi kamu yang sedang menantikan sebuah berita penting ya. Oke, sekarang kita lanjut. Kita langsung klarifikasi semua kartu yang ada di sini menggunakan kartu tarot yang satu lagi ya. Oke, sebentar. Oke. Oke, kan.
Oke, Gemini, sekarang kita mulai. Oke, yang pertama ada kartu Knight of Wands. Jadi sepertinya akhir-akhir ini ada yang lagi merasa antusias sekali gitu ya. Merasa lebih semangat untuk apa? Untuk terus mengejar target kebahagiaanmu sendiri. Bagian lain sepertinya memang ada kabar baik gitu yang telah kamu terima. Yang membuat dirimu itu semakin happy, lebih bahagia, dan merasa lebih semangat. Ya, Knight of Wands. Ini sudah terjadi akhir-akhir ini ya. Oke, dan di bawahnya ada kartu Ace of Wands. Jadi memang ada gairah baru, semangat baru. Untuk apa? Untuk mengejar target dalam finansial keuangan tadi. Dengan kombinasi kedua kartu ini ya. Oke, dan di bawahnya ada kartu The Hierophant. Jadi beberapa dari kamu mungkin lagi kerja keras ya, 8 koin. Kerja keras untuk menyelesaikan pekerjaan, kerja keras untuk mencari uang, ya mungkin lagi kerja keras juga untuk mencari pekerjaan baru. Soalnya kartu ini melambangkan organisasi yang sangat besar seperti sebuah perusahaan ya. Jadi memang pikiranmu itu lagi fokus banget ke dalam segi pekerjaan Gemini ya. Ini sudah terjadi akhir-akhir ini. Oke, sekarang kita lihat energimu untuk prediksi sekarang ya. Oke, yang pertama kartunya King of Wands, si Raja Tongkat. Jadi artinya memang ada semangat tinggi untuk terus mewujudkan ambisi dalam kehidupan kalian. Jadi kira-kira apa targetmu? Apa ambisimu Gemini? Ya, tenang saja, memang ada inspirasi baru, Page of Wands. Ya, ada semangat baru untuk mengejar ambisi yang kamu miliki dengan kombinasi kedua kartu ini. Ya, oke, di tengah-tengah ada kartu Knight of Cups. Jadi artinya memang memang ada juga yang lebih lagi mencoba untuk mendengarkan isi hatimu ketika ingin mewujudkan sebuah tujuan. Ya, jadi pergunakan cara kreatifmu Gemini, The Magician. Ya, jadi untuk prediksi sekarang ada cara kreatif yang akan terpikir olehmu ya, ide-ide baru akan bermunculan, cara kreatif bisa kamu gunakan untuk mewujudkan sebuah tujuan ya. Oke, dan di bawahnya ada kartu Temperance, moderasi dan keseimbangan. Jadi artinya memang ada bentuk kerja keras yang akan kamu lakukan sambil lebih pelan-pelan ya, dan tenang saja memang kamu akan mencoba untuk lebih percaya diri kali ini ya. The Chariot, jadi memang ada rasa optimis ya, lebih pede untuk mengambil keputusan, lebih pede untuk mengejar target sambil pelan-pelan ya, Temperance, selama periode sekarang ya. Oke, sekarang kita lihat energimu untuk periode yang akan datang. Yang pertama Justice, keadilan dan kejelasan. Jadi sepertinya memang ada kejelasan baru yang akan muncul ke permukaan yang bisa kamu gunakan untuk menentukan rencana berikutnya ya, dengan kombinasi kedua kartu ini ya. Oke, dan di bawahnya ada kartu The Magician. Lihat kartunya muncul dua kali. Jadi memang ada cara kreatif yang masih akan kamu gunakan nantinya untuk mengejar tujuan sambil lebih semangat ya, Knight of Wands. Dan terakhir ada kartu 8 pedang. Jadi sepertinya untuk bulan Februari ada yang lagi kurang pede di sini ya. Nah, tiba-tiba hatimu tuh lagi agak pesimis gitu ya, pesimis banget untuk mengejar tujuan yang kamu miliki, walaupun memang sebenarnya kan tuh lagi lanjut kerja keras tadi, 3 tongkat. Jadi coba untuk lebih optimis lagi Gemini ya, selama bulan Februari. Bagian lain mungkin lagi kurang pede dikarenakan masih menunggu sebuah berita penting tadi, 3 tongkat. Soalnya kartu 3 tongkat juga melambangkan proses penantian gitu ya. Jadi bagi kamu yang lagi ingin mengejar tujuan, disarankan memang untuk lebih lebih bersabar ya, cari dulu kejelasannya, kumpulkan dulu informasi yang kamu butuhkan ya, sebelum melangkah maju ke depan selama bulan Februari ya. Oke, sementara itu untuk prediksi sekarang ya, dari pertengahan Januari sampai dengan akhir Januari bisa dikatakan memang ada cara kreatif yang akan kamu gunakan untuk mengejar tujuan sambil lebih menggunakan intuisimu, Knight of Cups. Bagian lain sepertinya memang akan tuh tiba-tiba lebih optimis Gemini ya, optimis banget untuk mengejar tujuan sambil lebih pelan-pelan, Temperance. Tidak menutup kemungkinan justru ada yang akan menikmati keberhasilan baru, The Chariot tadi ya, selama periode sekarang. Lumayan bagus energinya ya. Oke, teman-teman, kan segitu dulu untuk readingnya ya. Semoga readingnya bermanfaat. Jika kalian suka dengan video ini, jangan lupa untuk subscribe, dan sampai jumpa di video berikutnya. Terima kasih. Bye-bye.